Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Rifki Albantara Channel. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang tutorial cheat level di game Euro Truck Simulator 2 ya. Oke, mari kita saksikan bersama. Oke, yang pertama kita lakukan untuk nge-cheat level ini yaitu kita save dulu ya. Save game. Setelah di-save, kita lakukan job market satu kali saja. Oh ya, sebelum itu kalau misalkan kita pengen nge-cheat level, minimal itu harus 100 XP. 100 ke atas baru bisa di-cheat ya. Kalau misalkan XP-nya masih di bawah 100, pasti nggak bakalan bisa di-cheat. Oke, langsung saja kita lakukan quick job. Saya akan melakukan yang jaraknya dekat saja. Yuk kita jalan. Untuk saat ini saya melakukan cheat level pada map original ya. Kalau untuk map Indonesia saya belum coba, tapi mudah-mudahan saja berhasil. Tapi biasanya kalau kita pakai map Indonesia itu levelnya sudah tinggi ya, soalnya sudah disetting sama outer mapnya. Kita cari yang gampang saja. Matikan engine, lalu tekan T. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita ingat-ingat ya. Ini XP-nya 262. Oke, 262. Setelah itu kita tekan Control Escape untuk meminimize game ini. Oke, setelah itu kita buka aplikasi Cheat Engine, lalu kita klik Select Process to Open, pilih game Euro Truck Simulator 2, lalu klik Open. Kita tulis angka yang XP tadi ya, 262, lalu kita klik First Scan. Setelah itu kita klik ini, lalu Control A, klik tanda panah merah ini, klik ini, Control A, lalu tekan Enter.
Nah, di sini saya akan mengisinya 500 ribu. Kalau melebih dari 500 ribu, pasti bakal crash. Oke, lalu kita tekan OK. Close, jangan di save ya, no. Nah, setelah itu kita masuk ke gamenya lagi. Nah, setelah ini lalu kita klik save. Save yang ini. Setelah itu kita keluar gamenya. Setelah keluar game, kita masuk ke game lagi ya. Nah, lihat. Sekarang levelnya sudah naik jadi 21. Levelnya sudah naik ya. Coba kita beli truk. Nah, ini juga sudah kebuka. Cuman saya belum bisa beli truk ini soalnya duitnya kurang ya. Duit yang saya punya yaitu 5 euro. Sedangkan harga truknya itu 195 euro. Nah, untuk selanjutnya insya Allah saya akan membuat tutorial cheat uang ya. Oke, untuk cheat level sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.